Sebuah video viral memperlihatkan seorang Satpol PP menangkap pengemis yang pura-pura cacat. Pengemis tersebut ditangkap oleh Satpol PP saat razia di daerah Purbalingga. Saat akan diamankan, pengemis tersebut tiba-tiba bisa berjalan hingga berlari dengan sangat kencang. Berbagai trik digunakan oleh para pengemis untuk mendapatkan belas kasihan. Pengemis tersebut diketahui bernama Hafifuddin, yang pura-pura cacat. Anggota Satpol PP, Rangga menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa Hafifuddin sebenarnya tidak cacat.